warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Pada pertemuan kali ini Kita akan masuk ke modul 9 Yaitu Mengenai tentang arsitektur klien dan server Dan server FTP, DNS, dan HTTP server Oke pada praktikum kali ini Kita akan membuat Topologi sesuai dengan yang ada di modul Jadi kita menggunakan tiga network yang berbeda untuk menghubungkan antara server dan klien. Untuk network client sendiri kita menggunakan network 192.168.1.0 Slash 24 Lalu untuk uh, si DNS server sendiri itu networknya adalah 192.168.2.0 Slash 24 Lalu untuk network yang server utama dan subdomain Ini uh, networknya adalah 192.168 titik 3.0/24. Oke, kalau sudah e, memberikan pengalamatan network untuk setiap site atau bagian, kita selanjutnya akan masuk ke penambahan alamat IP address di router dan client ataupun server. Untuk pertama, kita masuk ke router terlebih dahulu ke CLI seperti biasa. Nah, sini kita akan menambahkan 3 IP address di 3 interface. Interface 00 yang mengarah ke client dan 0 yang mengarah ke server DNS. Dan interface S20 yang mengarah ke router sebelah. Enable conf t interface F00. Kita masukkan IP addressnya. Untuk IP addressnya sendiri saya guna, akan menggunakan IP point 1 untuk IP routernya. 192.168.1.1 spasi prefix 24 itu next mat 255 masknya .255 255.255.255.0 lalu jangan lupa untuk hidup hidupkan linknya noise ya. kemudian kita pindah link interface F10 sama seperti tadi kita tambahkan IP addressnya gunakan di sini saya akan menggunakan IP point 1 di network ini sebagai gateway si servernya selanjutnya kita berikan alamat IP address untuk interface serialnya yang menghubungkan antar router untuk networknya sendiri di sini akan kita gunakan 10 10, 10 30 Seperti ini jadi kita masukkan IP addressnya nya untuk router 0 sendiri saya akan gunakan IP address 1 dengan prefix 30 berarti netmask-nya adalah 255 255 252. kalau sudah kita hidupkan linknya dengan mengetikkan no shutdown setelah melakukan konfigurasi di router 0 ini kita akan lakukan pengalamatan IP address di router selanjutnya yaitu router 1 pertama kita buka router satunya kemudian masuk ke CLI Enable console. Di router satu sini kita akan memberikan pengalaman IP address untuk dua interface. Interface serial yang mengarah ke router 0 dan interface fast ethernet yang mengarah ke server. Interface s2. /0. Lalu tambahkan IP addressnya. 12.255.255.252. Jangan lupa untuk hidupkan linknya. 01. No Kemudian kita masukkan pengalamatan IP address untuk interface FA00. IP address 192.168.3.1/24. Seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengalamatan IP address di klien dan server. Untuk klien sini kita masukkan IP addressnya di sini adalah 1.2 saya akan menggunakan 1.2 dan masukkan alamat gateway nya yaitu alamat IP si router 0 ini FA00 nya lalu untuk DNS server kita arahkan ke alamat IP address si DNS nya IP DNS server adalah 192.168.2.2 ini ditambahkan untuk gateway -nya. Jadi untuk klien sendiri ditambahkan 4 IP address, subnet mask, default gateway dan DNS server. IP ini diarahkan ke alamat IP address dari si server DNS kita. Itu 2.2. Lalu untuk klien e, selanjutnya sama kita konfigurasikan untuk alamat IP address-nya. Dan masukkan alamat IP DNS-nya. Kalau sudah, kita close. Kemudian kita lakukan pengalamatan IP address di server. Untuk DNS-nya sendiri, sudah saya konfigurasikan dengan IP address-nya 192.168.2.2. Seperti ini. Lalu untuk server utamanya, kita masuk dan kita berikan pengalaman IP address-nya sesuaikan dengan network yang telah kita buat tadi saya akan menggunakan ip 192.168.3.3 dan masukkan gateway nya yaitu ip dari si router satu yang fa0.0 kalau sudah kita close lalu kita masuk ke subdomain seperti tadi kita masukkan alamat ip address nya untuk ini adalah 3.2 dan default gateway nya sama itu alamat IP address router eva00. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghubungkan network network yang berbeda ini menggunakan routing. Routing yang akan kita gunakan di sini adalah routing OSPF. Sesuai dengan modul sebelumnya yang sudah membahas dengan routing OSPF. Untuk konfigurasinya sama, kita masuk ke router0, lalu kita ketikkan router OSPF spasi OSPF ID nya untuk OSPF ID nya itu bebas terserah kalian kemudian masukkan network nya network yang terhubung langsung dengan si router 0 terhubung secara fisik itu ada tiga network 1, 2, dan 3 kita masukkan spasi spasi di sini kita masukkan alamat wildcard mask dari si setiap networknya 0.0.0.0.255. Wildcard mask ini merupakan e, kebalikan dari netmask itu sendiri. Lalu masukkan areanya. Di sini kita akan menggunakan single area. Jadi kita akan menggunakan area 0 semua. Network 192.168.2.0 255 area 0. Lalu kita masukkan network yang mengarah ke Router sebelah 10 10 10 titik 0 3 3 di sini karena netbasnya adalah slash 30 kalau sudah dilakukan SPF di router 0 kita konfigurasi OSPF di router 1 ini kita buka router satunya masuk ke CLI seperti biasa kemudian ketikan router OSPF spasi OSPF ID untuk OSPF ID nya bebas Kemudian, kita masukkan ke networknya. Selanjutnya kita akan verifikasi koneksi antara si klien dan server. Ini sudah successful. Ya sudah successful. Oke, kalau sudah terhubung semua. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server agar bisa melayani uh, service yang dibutuhkan oleh si klien kita. Untuk server ini kita akan memasukkan service DNS dan ini sebagai subdomain dari server kita. Pertama di sini kita akan mengkonfigurasi server utama terlebih dahulu. Untuk server utama sendiri kita akan menerapkan dua service yaitu service HTTP yang menggunakan domain utama dan service FTP. Lalu untuk HTTP-nya sendiri kita akan menggunakan indeks atau file indeks HTML yang sudah terdapat di modul. Nah ini HTTP atau indeks HTML-nya. File HTTP-nya kita copy. Lalu kita edit indeks HTML yang ada di server utama kita. Dan kita pastekan. Kalau sudah kita klik save. Yes. Kita cek lagi. Sudah ter sudah diterapkan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk layanan FTP di server utama. Kita akan masuk ke service di FTP. FTP ini kita onkan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat user untuk kedua klien kita. Pertama kita mungkin bikin user dengan nama jarcom1. Passwordnya juga jarcom1. Lalu untuk eh uh, ini privilege-nya kita centang semua. Jadi untuk setiap user itu bisa melakukan while, write, read, delete, rename dan list. Kalau sudah kita add, kemudian kita tambahkan baru. Tapi dengan username dan password yang berbeda, yaitu jarcom 2 dan jarcom 2 Kalau sudah kita add, seperti ini jadi terdapat uh, dua user baru yang telah kita tambahkan. Lalu di FTP server sendiri sudah ada beberapa file defaultnya, itu ada sekitar 33 file default yang ada di FTP server kita. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan HTTP di subdomain kita. Masuk ke service. HTTP. Nah, di sini kita hidupkan. Lalu kita edit. Nah, di sini kita bisa uh, ubah judulnya. Selamat Anda berhasil membangun HTTP dengan alamat subdomain. Jadi, ntar kalau kita mengakses alamat ini tampilannya akan berbeda dengan tampilannya ada di server utama. Kalau sudah kita klik save. Yes. Kemudian untuk uh, konfigurasi di server ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba untuk uh, agar si klien bisa mengakses server kita menggunakan domain, tidak menggunakan IP lagi. Jadi kan sekarang ini klien untuk mendapatkan layanan dari si server itu hanya bisa melalui IP saja. Dengan DNS server kita bisa uh, membuat si klien kita mendapatkan layanan melalui alamat DNS di tab si server. Jadi kita akan mengkonfigurasi DNS server dan diarahkan ke server-server kita. Jadi kita buka server DNS-nya. Lalu kita masuk ke service. Service dan masuk ke DNS. Kita hidupkan. Nah, di sini kita akan membuat baru jadi untuk e, domain si server utama sendiri adalah: .it.com.h.ingpwt.h.ingpwt.hid. Lalu untuk recordnya itu: e record. e record ini digunakan untuk mentranslasikan alamat IP address server kita menjadi alamat domain yang telah kita siapkan. Jadi kita gunakan tipenya A record. Lalu untuk addressnya kita arahkan ke alamat IP server utama kita. Server utama kita memiliki alamat IP 3.3. Jadi kita masukkan addressnya. Seperti ini. Kalau sudah klik add. Selanjutnya kita akan menambahkan subdomainnya. Untuk uh, server subdomain kita. Sama kita... Uh, gunakan name nya sama dan kita tambahkan di depannya itu dot fti fti, FTI. FTI. lalu untuk addressnya sendiri kita arahkan ke alamat server subdomain kita yaitu 3.2 ini alamat IP, nya jadi kita ubah untuk addressnya ke 3.2 kita add Kalau sudah, kita selanjutnya akan melakukan pengujian. Di pengujian ini kita akan mencoba mengakses server utama melalui web browser di klien menggunakan alamat IP dan menggunakan alamat domain. Jadi kita cek. Pertama kita akan mengakses dengan IP. Nah, untuk IP jelas sudah bisa. Selanjutnya kita akan mengecek untuk domain yang telah kita buat itu charcom.ittelcom-pwt.ac.id. Nah, untuk domainnya sendiri juga sudah bekerja. Kita klik go. Ini sudah berjalan dengan baik, sudah bisa terakses. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses alamat subdomain kita. Itu tambahi ftp di depan domain utama kita. fti, maksudnya FTI tercom Nah ini sudah bisa juga selamat Anda berhasil membangun HTTP dengan alamat subdomain. Berarti untuk subdomainnya sudah berhasil di sini. Berarti untuk pengujian HTTP server dan DNS-nya sudah berhasil. Kita coba lakukan di PC klien yang lainnya. Kita buka web browser. Lalu kita ketikkan alamat domain dari server utama kita. Com. Com. Min. Ac. id seperti ini untuk domainnya sendiri sudah berhasil dibuat selanjutnya kita akan melakukan pengujian subdomainnya kita tambahkan di alamat domain kita fti fti nah, ini juga sudah berhasil selamat anda berhasil membangun http dengan alamat subdomain seperti itu kalau sudah kita close. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian layanan FTP server. Pertama, untuk pengujiannya, kita akan mencoba melakukan upload dari PC 0 ke FTP server kita, yaitu server utama, dan mencoba mendownload file yang sudah kita upload dari server utama ke PC 1, sehingga file dari PC 0 bisa ditransfer ke PC 1. Oke, jadi kita bu pertama kita buka PC0, kemudian kita di sini akan membuat file baru terlebih dahulu. Kita buka text editor, lalu kita uh, gunakan template yang sudah disediakan di modul FTP. Nah, ini. Halo, saya dari PC sekian dengan alamat IP sekian. Kita pastikan di sini. Halo, saya dari PC 0 dengan alamat IP 192.168.1.2. Kalau sudah, kita bisa save dengan menekan Ctrl S lalu berikan nama filenya. Misalkan kita namain filenya from PC 0 kalau sudah kita klik OK close lalu coba kita lihat untuk filenya sendiri apakah sudah terbuat atau belum nah di sini file text yang kita buat tadi sudah terbuat namanya from PC 0 selanjutnya kita akan mencoba untuk mengupload file yang telah kita buat ke server FTP kita yaitu server utama jadi kita buka command prompt lalu kita ketikkan ftp spasi eh, uh, alamat IP ataupun domain dari server utama kita telkom.itetelkom.minpwt.ac.id lalu masukkan username yang telah kita buat tadi dua username untuk PC0 sendiri saya akan menggunakan username jarkom1 passwordnya juga jarkom1 Nah ini sudah berhasil login. Selanjutnya untuk melihat apa saja yang bisa kita lakukan di FTP ini, kita bisa mengetikkan tanda tanya. Nah, nanti akan muncul perintah perintah yang bisa digunakan di uh, FTP ini. Ada CD untuk berpindah direktori, delete, dir untuk melihat dan lain lainnya. Di sini kita akan mencoba untuk mengupload file kita itu menggunakan perintah put jadi ketikan put spasi spasi di sini kita masukkan nama file yang ingin kita upload tadi kita membuat file bernama from pc0.txt jadi kita masukkan uh, nama file kita from pc0 put from pc0.txt lalu tekan enter nah di sini ada keterangan uh, rating filenya itu udah sukses udah berhasil ditransfer atau diupload transfer complete Lalu kita bisa mengecek di FTP kita sebenarnya ada apa aja di direktorinya dengan mengetikkan perintah dir. Kita ketikkan dir. Nah, di sini ada file-file yang sudah terdapat di server FTP kita. Secara default-nya ada image-image Cisco-nya. Lalu ada file yang telah kita upload ini. Itu from pc0.txt. Setelah melakukan penguploadan, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendownload file yang telah kita upload di PC1. Jadi kita buka PC1, lalu kita login ke service FTP kita melalui command prompt. Ketikan FTP spasi jarcom pwtacid Lalu saya akan menggunakan uh, username jarcom2 Passwordnya juga jarcom2 sudah berhasil login selanjutnya kita akan mengecek direktorinya dir nah ini masih sama aja masih terdapat filenya lalu untuk mendownloadnya kita bisa bisa menggunakan perintah get get ini adalah untuk melakukan download file di layanan FTP kita jadi kita ketikkan get spasi nama file kita nama file kita apa jadi get pasti nama file kita lu paste saja nah di sini udah ada keterangannya bahwa transfer complete complete yang berarti untuk downloadnya sudah selesai lalu kita bisa mengeceknya di PC1 apakah sudah terdapat atau belum kita bisa masuk ke ini FTP service nah untuk filenya itu sudah terdownload yang namanya itu from pc0.txt. Lalu kita buka di file yang dari pc0 di pc1 melalui text editor. Jadi buka text editor, lalu ketikkan ctrl O untuk membuka file yang uh, sudah kita download. Itu from pc0. Kita klik lalu oke. OK. Nah ini, untuk isinya itu sama aja. Nah, ini di PC nol dan PC1, filenya sama dan isinya pun sama. Jadi, untuk eh, layanan FTP DNS dan HTTP yang sudah kita rancang di Cisco Packet Tracer ini sudah berjalan dengan baik. Oke, karena sudah eh, berjalan, mungkin sekian eh, video dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.